Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurin Adaha bersama rakan seperjuangan saya ingin berkongsi sedikit amalan yang perlu pelajar amalkan di sekolah maupun di luar sekolah. Sebelum kita melihat video yang akan kami tayangkan, saya akan menjelaskan apakah itu maksud ABC. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan amalan ABC dalam kalangan pelajar sekolah. ABC merupakan sebuah slogan yang sering diungkapkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Haji Fakharuddin Haji Ghazali. Ianya memfokuskan kepada kaedah untuk melahirkan pelajar yang cerdik semata-mata tetapi mempunyai sahsiah diri yang baik. Asas konsep ABC ialah bukan sekadar belajar di sekolah. Murid-murid kini dididik untuk menjadi modal insan berilmu dan berakhlak mulia sebagai pewaris negara pada masa hadapan. Berikut merupakan empat asas utama melahirkan generasi anak yang baik lagi cerdik, iaitu yang pertama, hati. Bekerja dari hati. Yang kedua, ibadah. Bekerja sebagai ibadah. Yang ketiga, trust dan inspirasi, saling mempercayai dan memberi inspirasi. Dan yang keempat, manfaat, sentiasa bermanfaat. Tak sampah lah. Kat bawah kan ada tu sampah. Turunlah kejap, buang. Malas lah. Kan ada tukar bersih nanti. Okay. Ya. Sikap ni sayang kawan-kawan, jangan ikut tau. Jom kita tengok sikap yang betul dan patut kita amalkan. Tak ada tu sampah lah kat sini. Kat bawah kan ada tu sampah. Turunlah kejap. Ya ke ada? Ada. Jom aku teman. Bolehlah. Aku pun tak nak susahkan tukang bersih sekolah nanti. Okey, jom. Kan aku cakap kat bawah ada tu sampah. Buang je lah sini. Betul lah. Macam ni lah cara yang betul kawan-kawan. Kenal. Tu bukan cikgu BM ke? Nak tegur ke tak nak eh? Tak yalah. Ada ke patut buat macam tu kawan-kawan? Ish, jangan pernah ikut tau. Tu bukan cikgu BM ke? Cikgu! Awak! Jogging ke? Cikgu apa khabar? Khabar baik. Awak tu ada SPM kan? Bila kan? Okay, terima kasih cikgu. Cikgu saya kena gerak dulu. Okay. Bye cikgu. Pergi diri. Ni baru betul kawan-kawan. Kesimpulannya, amalan ABC perlu diamalkan oleh para pelajar. Oleh itu, kita perlulah sentiasa menghormati dan menjaga adab dengan guru di mana sahaja kita berada. Korang jangan lupa amalkan tau.
Badan Pendidikan Malaysia telah menetapkan amalan ABC dalam kalangan pelajar sekolah ini. Sekolah. Jom aku teman. Bolehlah. Aku pun tak nak susahkan tukang bersih buku sampai. Tukang bersih kan? Satu. Aku tengok kamera masa. Dua, satu. Oh, lupa dah. Kenapa? Dah. Pulak balik. Menjaga adab apabila bersama.